Saya fikir mungkin dia terlepas solat kot. Mungkin dia dah buat benda yang haram kot. Sebab tu dia kata, "Wish." Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat bahawa dengan tuan-tuan dan puan-puan bersama dalam menguruskan saudara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan membantu saudara kita. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan membantu menguruskan saudara kita, tuan-tuan dan puan-puan sedang membantu diri anda sendiri. Kerana dengan melihat mualaf saudara kita itu, tuan-tuan jangan terkejut. Mereka ni kadangkala baru, tetapi soalan mereka tanya kadangkala sentap kepada kita. Seperti contoh, saya pernah ditanya oleh mualaf yang baru setahun lebih dari Filipina. Bayangkan kalau soalan ini ditanya kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh seorang mualaf baru setahun lebih memeluk Islam, datang jumpa dengan anda, lalu dia berkata, "Oh, saya rasa teruk, berdosa gila lah aku ni." Saya kata, "Kenapa?" Saya fikir mungkin dia terlepas solat kot. Mungkin dia dah buat benda yang haram kot. Sebab tu dia kata, "Wesh, oh, I feel so bad today." Saya kata, "Okay brother, what happened? Apa yang berlaku? Can you please share with me?" "Oh, it's terrible brother, it's very bad." Wow, 2-3 kali dia kata very bad. So it must be very very bad. So saya kata, "Okay, can you please share with me?" Dia kata, "Brother, how can I make taubah to Allah?" Oh, memang teruk gila lah. Make taubah from what? Don't worry. Allah is al-ghafur al-rahim at-tawab. Allah akan menerima taubat jika kamu ikhlas. Apa yang kamu nak bertaubat darinya? Dia kata, "You know what? Hari ini saya oversleep. Saya bangun lewat. Saya ingat ni mesti kes terlepas solat subuh ni." Bukan. Saya silap. Dia kata, "Hari ini saya terlewat bangun sehingga saya tak dapat solat subuh di masjid berjemaah. I feel so bad." Apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Mualaf mengadu kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia rasa dia berdosa gila hanya kerana dia tak dapat solat subuh berjemaah di masjid. How do you feel? Rasa malu tak? Dan tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebenarnya dengan kita terlibat dalam pengurusan saudara kita pada kadar kita, kita bukan membantu dia. Kita sebenarnya sedang membantu meningkatkan iman kita. Kerana kita akan belajar banyak. Kadang-kadang kita akan lihat mereka inilah yang akan ingatkan kita. "Haji, lagi setengah jam nak masuk maghrib, jom kita pergi." Biasanya kita 10 minit baru kita pergi. Walaupun dekat 2 minit, tapi dia nak setengah jam pergi. Subhanallah. Kadang-kadang untuk berpuasa, subhanallah, dia yang bangunkan kita, kedudukan kita. "Haji, hajar, nak sahur. Haji, nak Ramadan ni. Lagi berapa bulan? 2 bulan. Dia yang over excited. Kita mungkin yang dah terbiasa, kita kata, "Alah, relax. Esok Ramadan, hari ni sebab persiapan pun tak apa." Tapi mereka excited. Kita yang akan belajar. Anta wahabul atar.